Nah, bulan Muharram itu bulan di mana Allah memuliakan banyak nabi. Nah, ini. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memuliakan nabinya itu terjadi di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diterima taubatnya dan dipertemukan kembali dengan istrinya Siti Hawa, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, sebagaimana yang kita maklumi bahwa Muharram itu juga salah satu bulan dari bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim, sadaqallahu lazim. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam ketetapan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan yang suci, arbatun hurum. Zalikad dinul qayyim, demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang lurus ini. Nah, alhamdulillah, bulan Muharram ini hadirin, jadi itu penanggalan Hijriah, memang penanggalan yang sangat istimewa karena diakhiri dengan bulan haram dan diawali dengan bulan haram. Jadi bulan Zulhijjah ini bulan haram, bulan yang disucikan. Kemudian bulan 12 ini sekarang, ya, satu minggu ke depan itu sudah masuk awal tahun. Itu bulan pertama bulan Muharram, juga bulan yang sangat mulia. Jadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, apa keistimewaan bulan Muharram ini hadirin? Keistimewaan bulan Muharram ini sudah saya ringkas. Yang pertama, amalan-amalan baik dilipat gandakan pahalanya. Jadi semua amalan yang dilakukan di 4 bulan ini, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, khusus bulan Muharram, semua amalan-amalan baik yang dikerjakan pada bulan itu dilipat-lipat gandakan pahalanya. Jadi salat tak dilipat gandakan pahala, tak langkah kaki ke masjid dilipat gandakan pahala, tak memandang saja Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya, memandang wajah orang tua juga dilipat gandakan pahalanya, ziarah kubur juga dilipat gandakan pahalanya. Pokoknya semua, ya, kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram akan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua, bulan Muharram ini satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya jelaskan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ketiga di bulan Ramadan itu adalah momen untuk berpuasa terbaik setelah Ramadan. Jadi sepanjang hari di bulan Muharram itu adalah bulan atau hari-hari terbaik untuk berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang dari Sahihain bahwa Abdalusiyami ba'da Ramadan saumu syahrullah, yakni al-Muharram. Seabdal-abdal puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu termasuk dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang paling terbaik di bulan itu adalah ibadah puasa. Jadi perbanyak puasa di bulan Muharram. Bisa sembarangan hari, tidak mesti hari Senin, tidak mesti hari Kamis. Tapi sebentar itu ada puasa-puasa khusus di bulan Asyura. Kemudian keutamaan keempat bulan Muharram adalah, nah, ini juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kalau semua amal kebaikan akan dilipat-lipat gandakan pahalanya selama bulan Muharram, maka demikian halnya kebalikannya, semua dosa-dosa atau maksiat pun dilipat gandakan, ya, asapnya. Jadi kita harus berusaha menjaga
yang menjaga diri dari segala yang dilarang oleh agama, khususnya di bulan itu. Tapi jangan ki mengatakan apakah setelah keluar bulan Muharram boleh dilanggar. Latihan ki. Kemudian keutamaan yang kelima bulan Muharram jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu karena di bulan itu ada satu hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya hari Asyura, yaitu hari ke-10 Muharram, dikenal dengan Asyura. Di bulan Ramadan itu ada malam yang sangat mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Di bulan Zulhijjah ada hari yang sangat mulia, hari Arafah. Kalau di bulan Muharram ini ada hari yang sangat mulia, sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya Yaumu Asyura, hari Asyura, atau jatuh pada tanggal 10. Ini sebentar kita amalan-amalan apa gitu di situ bagus dilaksanakan. Yang terakhir, karena enam ini keutamaan bulan Muharram, yang terakhir, nah bulan Muharram itu bulan di mana Allah memuliakan banyak nabi. Ini. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memuliakan nabinya itu terjadi di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diterima taubatnya dan dipertemukan kembali dengan istrinya Siti Hawa, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris pernah minta kepada Allah jalan-jalan ke surga, dan itu dikabulkan permintaannya pada tanggal 10 Muharram, diangkat ke langit jalan-jalan ke. Yang ketiga ada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu kapalnya sandar di gunung Jat, yaitu setelah berlayar selama 150 hari itu sandar pada tanggal 10 Zulhijjah, selamat dari bencana. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wattahisullaha Ibrahim halila, Allah mengangkat Ibrahim menjadi kekasihnya, itu pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu diampuni juga dosanya, pernah melakukan dosa ya, setelah dia tidak sabar menghadapi yaitu umatnya, dia sempat mengeluh, sama saya ini kalau mengeluh karena semakin berkurang jamaah berdosa kak, bapak-bapak juga menghindar dari saya, ustaz ci biasa jalan ke ceramahnya tidak mau berdosa tau mungkin tuh. Tapi insya Allah tanggal 10 Muharram nanti Allah akan ampuni kita semua, amin. Kemudian ada Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam sebagaimana kisah para anbiya itu sempat sakit selama 15 tahun, dan itu Allah sembuhkan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kemudian ada Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada di perut ikan menurut tafsir itu 40 hari 40 malam, tetapi tidak apa-apa, bahkan bukan hanya tidak apa-apa, beliau bisa selamat naik di daratan, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ini pernah terpisah dengan Nabi Yunus ya, pernah terpisah lama, itu dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Yang terakhir Nabi Isa, yang ketika akan dibunuh itu diangkat ke langit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang berpuasa di bulan Muharram, kan di sini tidak dibatasi waktunya. Ini ada riwayat mengatakan wa fi riwayati At-Tabrani, dalam riwayat At-Tabrani, man sama yauman minal muharrami kana lahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Nah, siapa yang ini Imam At-Tabrani, hadis dari Imam At-Tabrani, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Muharram, maka baginya sama dengan berpuasa 30 hari. Satu hari. Kemudian ada lagi hadis wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama yauma Asyura, ini hari Asyura berarti tanggal 10. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya pahala 1000 haji.
1000 haji. Wa alfi umrah, 1000 umrah. Wa utiya sawaba alfu syahid, dan diberikan pahala seperti orang yang mati, 1000 orang mati syahid. Wa kutiba lahu ajru ma bainal masyriq wal maghribi, dan dicatat baginya pahala pahala antara timur dan barat. Wa kana kaman ataka alfutnya sama, dan seperti orang yang memerdekakan 1000 hamba dari keturunan Ismail, dan dicatat baginya dan diberikan apa dicatat baginya 70.000 istana di surga, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan tubuhnya dari api neraka. Ini hadisnya tidak terlalu masyhur, ada yang mengatakan daif. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan, terlepas dari itu semua, karena itu disunatkan kita berpuasa, maka berpuasalah tanpa ya berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala dikasih pahala seperti menurut keterangan dari Imam At-Tabarani atau tidak, ya lain masalah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,